HP kalian bisa buka 3 game sekaligus kayak gini nggak? Mimin kasih tahu 2 cara untuk buka banyak game sekaligus tanpa tambahan aplikasi, bisa langsung menggunakan fitur bawaan yang ada di HP. Tapi tergantung HP kalian masing-masing ya, support atau enggaknya sama fitur ini. Mimin kasih tahu caranya. Gimana caranya? Gini caranya. Cara pertama, masuk ke pengaturan, geser ke bawah, cari dan pilih fitur spesial. Pilih multi jendela kilat. Aktifkan aja fiturnya di sini. Geser dari tepian ke tengah layar kayak gini, geser ke bawah dan pilih edit. Tambahkan aja gamenya ke sini. Jika sudah, klik selesai dan udah, kalian tinggal buka aja gamenya satu persatu seperti ini. Nanti secara otomatis gamenya akan membuat pop-up sendiri kayak gini. Cara kedua, masuk lagi ke pengaturan, geser ke bawah, dan pilih fitur spesial. Geser ke bawah, dan pilih mode game. Aktifkan aja mode gamenya di sini. Lanjut buka salah satu game yang mana aja bebas. Tarik dari tepian layar ke tengah sampai muncul jendela mode gamenya seperti ini. Klik tanda plusnya. Pilih game yang mau dimasukkan. Klik selesai. Dan udah, kalian tinggal buka game yang barusan sudah kita tambahkan. Nanti secara otomatis jendela pop-up gamenya akan muncul sendiri seperti ini. Geser lagi dari tepian ke tengah layar, pilih game yang mau dibukanya, dan sekarang kalian sudah bisa main dan buka gamenya sekaligus. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya.